Oke, selamat pagi rekan-rekan pecinta atau pemirsa dari channel Sehat Efektor. Saya di sini Wahyu sebagai vendor dari Sehat Efektor untuk pengerjaan surface treatment atau pelapisan permukaan daripada casing Sehat Efektor produk. Itu. Di sini tahap awal kita merapikan. Setelah dari proses pengecoran, kita rapikan permukaannya terlebih dahulu sebelum kita melakukan pencelupan. Omah krom ini berada atau beralamatkan di Dusun Pirak Bulus, Situ Mulia Ngudan, Sleman, tepatnya Jalan Godian KM 10 setengah. Itu, mari kita bersama-sama simak bagaimana prosesnya sehingga nanti akan menjadi suatu produk Sehat Efektor yang insya Allah akan menggemparkan dunia. Oke, jadi prosesnya itu kita melanjutkan proses awal. Setelah proses awal yaitu casting aluminium. Di sini kita pertama-tama kita merapikan dari permukaan casing ini karena ini sangat kurang rapi ya. Jadi kita di sini merapikannya sebelum kita lapisi dengan chrome vernacle atau nickel chrome plating gitu. Prosesnya kita rapikan, terus nanti kita poles di sini. Setelah kita poles, baru nanti proses selanjutnya adalah pencelupan. Itu gambaran umumnya seperti itu. Adalah proses penggantungan sebelum kita celup. Jadi ini untuk penghantarnya pakai kabel berbahan dari tembaga karena ini apa bentuknya bermacam-macam, jadi kita menekankan dengan kabel. Kalau ukuran seragam biasanya kita pakai jig, jadi sistem jig, jadi seragam. Karena ini macam-macam, lubangnya juga berlainan, jadi terpaksa kita pakai kabel. Khusus yang ini kita gantung dengan metode pembautan, tetap sama sih dengan kabel. Kita bersihkan dulu dari kotoran-kotoran, serbuk-serbuk yang nempel dengan sabun sebelum proses pencelupan kita laksanakan. Ini kita masuk dalam proses pengaktifan permukaan agar nanti daya hantarnya lebih kuat. Kita akan lapisi dengan chemical ZN, karakter ZN atau seng. Oke, tentunya kita kasih ZN-nya untuk memperkuat nanti hasil dari lapisan nikel.
karena ini bahan terbuat dari aluminium, jadi sifat antaranya kurang bagus. Terus kita lakukan muatan daya hantarnya, yaitu dengan ZN atau seng. Mengaktifkan permukaan dari logam aluminium. Di proses ini nanti ada dua pencelupan, yaitu nikel dan krom. Untuk nikel ini banyak, akan mulai kita celup langsung. Ini apa ya, Pak? Biru ya, Pak? Itu nikel. Oh. Oh, yang biru. Oh, oh. Ini trafo. Trafo, Pak. Itu trafo. Trafo, guys. Trafonya ini kapasitas 300 ampere. Wow. Kita langsung aja masukkan. Durasi kurang lebih nanti sekitar 40 menit sampai 45, tergantung nanti kita amati juga secara visual pelapisannya. Ini air apa nih, Pak? Ini air untuk proses elektrolisis nikel. Air biasa? Air chemical, Pak. Air chemical ya. Oh, yes, yes. Untuk menghantarkan proses ionisasi. Oke. Okay. Perpindahan ion dari pelapis dan yang dilapisi. Untuk yang dilapisi kan itu casingnya tadi. Oh ya, oke. Kita tunggu sekitar 40 menit. Cek itu ya. Ini prosesnya. Ini dikarenakan bahannya, jadi yang penting ada sentuhan estetika. Siap. Surface treatment. Prototype. Prototype.
Shield Effector, next. Bok. Masukkan satu part dari produk shield effector untuk proses chrome plating. Oke. Sehat, 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 sehat. Allahumma amin. Sehat. Sehat.